Idul Fitri, ya sementara ini kita ke dalam operasi penertiban gepeng dan anak jalanan. Pada sebelumnya juga kita melibatkan dinas instansi dari pihak kepolisian, pihak dinas sosial, dan dari Satpol PP. Yang mana kemungkinan itu kan dalam lampu merah itu, Anjal itu selalu kita kejar-kejar. Dan dia juga dari kabur tanpa melihat-lihat kendaraan itu. Paling tidak memang tupoksi dengan kepolisian itu menjaga kendaraan supaya tidak ada terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan lah gitu. Jadi menjaga kendaraannya ada, yang mengejar gepengnya ada, dan kita juga penyerahan untuk BAP dari dinas sosialnya pun ada gitu. Nah, sementara ini kerjasama kita dengan dinas instansi, dengan dinas sosial, dengan kepolisian kita udah berjalan gitu, sementara ini gitu. Sejak Idul Fitri kemarin Pak, sampai hari ini sudah dilaksanakan operasi ini? Untuk operasi kita belum operasi penertiban khusus untuk gepeng Anjal itu tidak, tapi kita melaksanakan hanya bersifat patroli. Patroli kita hanya menggebah aja gitu ya, menghimbau kita turun ke lapangan gitu, tapi mereka pun biasanya sudah pada kosong gitu. Tapi tetap kita mengadakan patroli gitu, pencegahan aja, kita menghimbau-himbau aja gitu.